Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Radar Banjarmasin TV bersama saya Maulida pada edisi Rabu 6 Maret 2024. Shin Tae-yong adalah pelatih yang sudah berjuang untuk masa depan sepak bola Indonesia menjadi lebih baik. Mendapati kontraknya akan habis bulan Juni tahun ini, Coach Shin mendapat tawaran untuk melatih timnas negara lain. Regu Ababil 1 menjadi juara lomba jukung tradisional di Sungai Rangas, Kabupaten Banjar. Atas keberhasilan itu, mereka berhak memboyong piala Paman Birin. Minggu 28 Januari tadi, sekian sekilas berita dari saya, Radar Banjarmasin TV melaporkan.